saya cakap nak pergi terawih tadi. Jadi di sana persiapan raya. Selamat Hari Raya, selamat makan biskut kering, roti kering dan hidup roti gardenia. Allahu akbar, persiapan raya sebenarnya masih tak cukup lagi sebenarnya. Ingatkan 3 hari bulan, so besok baru nak beli lagi. Tapi tak sempat sebab surprise sangat besok raya. Oh my god. Esok, esok adalah hari untuk pergi ke pasar. Baju dah siap lagi. Besok dah raya. So, kakak, betul ke orang yang tengok anak bulan dia nampak bulan yang betul? Sebab sekarang musim hujan, takut dia tersalah nampak. Abang, abang yang tengok bulan tu, abang jangan main-main bang. Ya belum kupas bawang lagi bang. Ah, abang jangan gurau-gurau dengan ya. Eh betul ke raya? Allahu Akbar. Allahu Akbar walilah ilham. Ayo. So persiapan raya macam mana? Ah, kita ada grab aje lah eh. Okey. Ya, dua hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya ya, apa ya? Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, kepada apa tu semualah umat Islam, muslimin dan muslimat, terutama sekali kepada semua warga selebriti, karyawan, budayawan yang bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia khususnya dan rakyat Malaysia umumnya. Mudah-mudahan Hari Raya meriah, rapatkan tali silaturahim, tapi yang tidak kurang pentingnya sentiasa berhati-hati mengamalkan SOP supaya tidak ada musibah daripada jangkitan COVID-19 pasca sambutan Hari Raya.